sebagai sosok CEO, Mas Zaki ini juga sangat-sangat playful loh. Saya taunya dari iklan, Mas. Yang pertama tuh yang iklan hari belanja online nasional waktu itu ya. Wah, ini CEO-nya nih pakai jas. Begitu di shoot ke bawah, celana pendek. Terus yang terakhir yang akuarium itu ya. Konsepnya sendiri itu dari Mas Zaki. Jadi teman-teman. Ya teman-teman, jadi konsep kreatifnya dari teman-teman. Langsung setuju waktu itu. Dalam hati sih enggak. Wah, tapi malukan ya. Tapi ya kayak dikerjain gitu loh. Tapi kami adalah perusahaan yang sebagian besar anak muda, bahkan usianya di bawah saya percaya mereka itu sangat kompeten, mereka bebas melakukan apa aja, termasuk ngambil keputusan sepenting itu, saya percayakan sama mereka. Jadi itu adalah proses kreatif teman-teman yang akhirnya ternyata membuahkan hasil gitu. Tapi sepanjang perjalanan Gojek sampai dengan sekarang gitu, kalau misalnya kita ingat pernah kejadian beberapa kali driver Gojek mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari ojek-ojek pangkalan seperti itu. Kemudian kantor juga mendapat penyerangan, sempat menghadapinya seperti apa sih? Ya, yang seperti kita selalu yakini di semua, kalau ada revolusi sosial yang sedang terjadi, itu pasti ada friksi juga gitu. Namun di kota-kota besar sekarang ada, seperti di Jabodetabek, situasi seperti itu jauh lebih jarang terjadi. Karena sekarang critical mass daripada driver Gojek udah di mana-mana. Dan banyak sekali, hampir saya bisa mungkin proportion besar sekali dari profesi ojek di Jakarta sudah bergabung dengan Gojek. Ataupun ojek online lainnya. Jadinya situasi itu sebenarnya situasi awal yang lama-lama berkurang. Mas Natal ini pernah bilang kalau mau bisnis startup gitu ya, atau mau bisnis sesuatu yang berhubungan dengan online, kuncinya itu sebenarnya bukan di website-nya kok, tapi lebih di marketing-nya gitu. Itu benar gak, Mas? Iya, saya sangat setuju gitu. Karena gini, masalahnya banyak orang yang berpikir ya, startup itu website. Ya kan? Saya percaya teman-teman di Indonesia ini ya, para orang yang background-nya computer science gitu, itu pinter banget kalau bikin website. Tapi masalahnya adalah mereka nggak bisa menjual. Jadi para startup ini kadang-kadang menganggap website atau apps-nya itu adalah produk, gitu. Jadi mereka berpikirnya ini mereka lagi membuat produk, padahal sebenarnya mereka lagi membuat perusahaan.